Thank you.
Oh, oh gila. Perempuan tu nak pergi busu pula. Dah, kalau dapat-dapat. Busu lah. Nampak jodoh. Haa. Pergi usul lah. Haa. Tak pergi? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Dia 55 pun tak kena dia. 24, 24 lah. Ada. Roti cemilan ni orang. Kami ayam dari dulu. Dulu makan. Yang tak boleh tak pagi pun ada tak ayam. Tak. Mana pula ni angle ni pula. Boleh boleh pakai toga, pakai toga lah. Oh, pakai raya. Maybe. Oh, ni. Baca video dah. Oh. Thank you.
bagi agama umur 65 tak boleh pegang jawatan kecuali pengerusi kan? Ya, pengerusi yang boleh pegang. Pengerusi pun nama 65 tahun ke bawah. Lalu yang baru. Haji. Dunia apa ni? Ha, mak buka video sikit. Masuk video YouTube. Ha, okey ha, bo hero dengan heroin. Ha, okey, pas. Buka emas tu. Buka emas sikit. Buka emas tu. Tak ada emas turun sikit. Okey, okey.
Tali perahu terak belaka, tali kuah mengayuh sampan. Salam berkat tambah berkat. Malam sebelum kita teruskan dengan acara yang berikutnya, iaitu acara doa bagi pengantin kita sebentar saja lagi. Saya ingin pun mempersilakan pada hari ini. Berkatilah majlis ini dari permulaan hingga pengakhirannya. Kurniakanlah kepada kedua mempelai ini ketenangan, kebahagiaan dan jiwa yang tabah menghadapi setiap ugamu, ya Allah. Bekalkan mereka dengan kasih sayang sejati, perasaan belas kasihan yang hakiki, tekad usaha yang tidak mengenal penat, tawakal kepadamu yang tidak mengenal pasrah, kesetiaan antara satu sama lain yang tidak mengenal sanksi, ketaatan kepada orang-orang tua mereka yang tidak mengenal derhaka, dan keimanan kepadamu yang tidak mengenal ingkar. Ya Allah, ya Jabbar, kekalkanlah kemesraan antara mereka ini mengikut jalanmu yang sebenar. Penuhkanlah hati mereka dengan cahaya Rabbani-Mu yang tidak akan malap. Lapangkanlah hati mereka dengan limpahan keimanan, keyakinan dan keindahan tawakal kepadamu, ya Allah. Hidup subur.